close till I get up. Time is barely on our side. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Nah, di video kali ini adalah rutinitas aku di pagi hari ya, Mam. Sebelumnya kita tunaikan dulu sholat subuh ya. Nah, di sini adalah tempat mencurahkan isi hati aku ya, Mam. Saya semuanya aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia mengabulkan doa-doa usaha kami yang kami sedang lakukan sekarang ya, Mams ya. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya, Mams ya. Nah, selanjutnya di sini aku pagi-pagi setelah sholat subuh aku mau masak nasi ya, Mams ya. Masak nasi di rumah mama ini. Nah, di sini ya. Dan selanjutnya, halo, assalamualaikum. Mau jemur kain dulu. Jemur kain. Ikutin terus ya video aku. Dan selanjutnya ini kegiatan aku di rumah mama ayah ya, Mams ya, di Medan. Ini aku mau habis nyuci ya, Mams ya. Habis nyuci pakaian kami dan pakaian mak maya aku ya, Mams ya. Karena aku rindu banget dengan pakaian mak maya aku. Ketika aku sudah sampai di Medan ya, Mams ya, kami udah sampai di rumah. Rumah mak ayah ya, yang pertama aku cari itu adalah pakaian kotor mak sama ayah aku ya, Mams ya. Karena aku pengen banget nyuci pakaian kotornya, karena aku kesini cuman setahun sekali ya, Mams ya. Cuma setahun sekali, jadi aku manfaatkan waktu sebanyak ini di rumah mak maya ya, Mams ya. Karena sebelumnya kan aku sudah ini ya, Mams ya, sudah silaturahmi gitu atau berkunjung ke kampung halaman Abi Patiha di kampung sana. Dan alhamdulillah sekarang ini aku lagi di kota Medan, Sumatera Utara ya, Mams ya. Jadi aku itu asli orang Medan ya, Mams ya. Aku orang Minang dan orang Padang ya, Mams ya. Kalau mama aku itu orang Mandailing ya, Lubis ya. Nah, di sini itu pakaian ayah aku, Mams. Aku bahagia banget bisa nyuci. Dan aku mohon maaf nggak bisa ngerekam saat aku nyuci ya di kamar mandi karena sempit kamar mandi mak Maya. Tapi alhamdulillah kami bersyukur punya rumah ini, Mams, karena kami tidak menyewa. Dan alhamdulillah mak Maya tetap bersyukur aja gitu. Dan selanjutnya ini aku mau jemur kain pakaian anak-anak aku ya, Mams ya. Nah, sebenarnya sederhana aja sih kegiatan aku di rumah mak ayah di Medan ini. Seperti inilah ya, Mams ya, keadaannya. Nah, jadi seperti ini aja ya, Mams ya, kegiatan aku di rumah mak sama ayah. Rumah mak maya ini kecil ya, Mams ya, nggak besar. Tapi mak sama ayah itu bersyukur banget punya rumah ini, karena ini rumah sendiri, nggak nyicil dan kita nggak punya utang gitu ya, Mams ya. Jadi tenang hidupnya. Dan untuk kalian yang sedang nonton video aku sekarang, yang sedang berkunjung dan apa ya, cuman sering lihat-lihat aja ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Beginilah mak-mak nih. Nah, semua udah sapu. Semua mau dibersihkan. Pagi-pagi ya, Mak ya. Itu nanti siapa yang ngambil botol akuanya, Mak? Mama dijual. Aku tiap hari seminggu 3 kali nanti beli itu. Mama yang jual. Aku beli sama botol. Oh, jadi Mama kumpulkan itu. Itu nanti kok tanya. Oh, orang yang ngambil. Nah, ini dia. Duduk sini, Mak. Susah nafas mama. Gimana mak tentang YouTube anak mama? Masih positif, mau bagus, tidak berkelebihan. Kasih semangat dulu untuk anak mama. Anak mama harus semangat, bekerja dengan baik,
lakukanlah yang menurut engkau bagus, jangan yang bukan-bukan, supaya itu nanti bisa contoh untuk yang lain. Oke? Oh, bye. Dan selanjutnya Mam, seperti biasa kembali lagi mengurus 3 anak MMC, 3 anak rapat-rapat ya. Ini anak aku rapat-rapat MMC, umur yang anak yang pertama itu, yang kedua beda 1 tahun MMC, yang kedua sama yang ketiga baru jauh MMC. Nah, ini pagi-pagi aku mandikan mereka dan setelah itu aku pakaikan baju ya. Dan yang nomor 2 ini ya Mam ya, Kanza yang pakai baju hitam, dia suka banget kalau udah hidup kamera, nampak rekaman gitu dia senang banget. Dia senang banget kalau ada dibedain, mau disisir gitu ya Mam ya. Dia senang banget nih kalau disisir Mam, anak aku yang nomor 2. Tapi kalau yang pertama, kalau yang pertama ini Mam, anak sulung aku Fatiha, dia itu nggak mau disisir rambutnya Mam sehat, cuman aku sering paksa aja biar rambut anak aku tetap cantik dan terawat ya Mam sehat. Kalau anak itu nggak mau disisir rambutnya Mam sehat, itu beneran loh ya, aku paksa dan aku sisir gitu. Dan selanjutnya Mam sehat, menjelang siangnya itu aku mau bantu-bantu sikit lah ya, bantu masak emak, masak di dapur. Dan di sini kami mau rebus bayam aja ya Mams ya. Jadi aku sudah hidupkan air ke dalam panci, mau rebus sayur bayam bening gitu ya Mams ya. Pada suka enggak sayur bayam bening? Suka ya. Kalau aku sih lihat sering-sering video para mams bunda semua sering banget ya nyayur bening bayam ditumis atau direbus, seringnya sih direbus ya. Dan ini dia sayur bayamnya Mams, dan disinilah dapur emak ya di rumah. Nah, ini dia bayamnya, dan ini kita campurkan dengan bawang merah direbusannya gitu ya Mamsnya, jadikan nanti dia bening ya. Dan di sebelahnya itu juga ada kentang ya, kita goreng kentang karena kita mau sambal dendeng daging kurban ya Mams ya. Dan di sini aku masukkan aja langsung bawangnya ya Mams ya. Nah, ini dia kentang gorengnya dimasak sama mama karena kita mau bikin dendeng ya, dendeng daging campur kentang. Nah, itu bukan apa ya Mams ya, bukan hitam gitu minyaknya, tapi kualinya yang hitam. Ya Allah, rasanya pengen belikan kuali untuk mama aja nih ya Allah. Nah, ini dia dagingnya ya Mams, sudah digoreng, sebelumnya sudah direbus ya. Dan di sini dia cabenya itu ya Allah. Nah Mams, ini itu sambal dendengnya ya Mams ya, itu mama giling sendiri ya Mams ya, itu cuman bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Dan mama kasih potongan sedikit cabai hijau, katanya biar lebih mantap. Ini aja udah mantap ya Mams ya. Aku rindu banget dengan masakan emak aku ini di rumah. Jadi aku puas-puasin di Medan ya Mams ya. Kayaknya kami di Medan ini bakalan lama ya Mams. Bakalan lama mungkin ya. Jadi kita manfaatkan aja waktu bersama orang tua. Nah, sebelahnya juga bayamnya sudah mateng ya Mams ya. Sudah mulai mateng. Di sini aku lupa ngerekord masukkan bayamnya ya Mams ya. Dan di sini mama cuman kasih garam, gula sama perasan air jeruk nipis. Nah, perasan asam kata mama biar dia itu enggak bau amis dagingnya. Tapi kayak manapun udah tetap enak ya masakan mak kita ya Mams ya. Nah, ini dia Mam, hasil dari masakan mak ya. Itu ada sambal dendeng, dikasih daun salam juga ya sama mama ya. Dan ini dia hasilnya Mam, di situ ada daging, di situ ada kentang. Ya Allah, rasanya nikmat banget, bersyukur banget rasanya ya Mams ya. Dan di sore harinya ini adalah ayah aku ya Mams ya. Nah, ini ayah aku Mams, bawa becak. Dia seperti inilah kesederhanaan dari keluarga besar aku ya Mams ya. Dan di sini ayah sudah enggak sabaran, katanya mau bawa jalan-jalan cucunya keliling Medan. Jadi mau bawa jalan-jalan cucunya keliling Medan ini Mams. Nah, jadi mau atur posisi dulu anak-anak di ujung sana, dan uncunya atau adik aku nih dipanggil uncu ya Mams sama anak-anak aku. Uncunya pindah posisi di dekat
untuk keluarnya ya Mams ya. Dan sampai di sini dulu ya Mams ya video aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton di detik ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.